بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعده قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه وعن ابي مريم الاسدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفكيرهم احتجب الله دون حاجته اخرجه ابو داود والترمذي على ذلك بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وحس وصححه ابن حبانة وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو إن الأربعة إلا أن dan ifliha qoman خلاص amma dan ifliha qoman walu amrahum udah sampai di mana kemarin Hah udah atau dia loncat Hah Oh iya لو لا ندري الحديث لن يفلح قوما اقرأ يعني بقرته سيبول سبلس عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرة امرأة رواه البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفرح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري. دري أبو بكرة رضي الله عنه دري النبي صلى الله عليه وسلم بل يبر سبدة. lan yufriha qaumun tidak akan pernah beruntung suatu kaum walau amrahum mereka menjadikan pemimpin mereka imra'atan seorang wanita hadis di Quran Imam Bukhari kayaknya suaranya kurang kuat sound sistemnya keras kan akhi Adapun kaitan na'am jamil hakadha nurid mumtaz Adapun kaitan hadis ini dengan kitabul qada bahwasanya jumhur ulama menganggap qadha adalah merupakan bagian daripada wilayah daripada kekuasaan yang tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Dan inilah mazhab jumhur ulama rahimahumullah taala. Segala macam bentuk kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada pria karena Allah swt lebihkan mereka dibandingkan wanita dari sisi kesiapan mental mereka untuk memimpin kelebihan akal mereka, kekuatan fisik mereka. Jadi seorang pemimpin, ya. Kan itulah Allah Tabaraka Taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita, bima faddala Allahu 'ala ba'din. Dengan karunia Allah berikan sebagian atas sebagian lainnya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan kewajiban nafkah atas mereka dari harta-harta mereka terhadap wanita-wanita maka laki-laki Allah Swt ciptakan untuk ia ya, mengayomi wanita menjaga mereka menafkahi mereka mencukupi mereka ya, karena itulah kita melihat jihad itu hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki dan jihad yang ternyata untuk melindungi wanita dan anak-anak ya Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kedua makhluk ini dengan perbedaan masing-masing agar masing-masing mengemban tugas yang berbeda pula. Wanita Allah Subhanahu wa dengan kelembutan, dengan perasaan ya, dengan kehalusan. Adapun pria Allah ciptakan dengan akal yang sempurna, fisik yang kuat, tubuh yang lebih yakni kuat dibandingkan kaum wanita masing-masing agar saling melengkapi. Tapi masalah kepemimpinan itu ada pada pria. Ya. Karena itulah kita melihat yang terbentuk keutamaan pria. Nabi hanya diutus dari golongan pria, enggak ada wanita. Dalam perkara imam, ya, imam dalam salat juga enggak boleh menjadi imam wanita selama ada pria. Demikian juga dalam mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamat, boleh perempuan iqamat dan azan? Enggak boleh ya antara mereka saja komat karena azan untuk menyuruh orang kepada solat ya dan wanita enggak boleh azan mereka hanya untuk Memenangkan komat antara mereka saja ya bahkan posisi imam wanita pun ketika solat bukan di depan tapi dia di tengah-tengah di antara wanita-wanita lainnya sama dengan wanita lainnya dia di tengah bukan di depan ya mereka tidak boleh azan mereka tidak boleh yakni mengumandangkan iqamat tidak boleh menjadi imam jika ada laki-laki mereka tidak boleh menjadi khatib ya apa jadinya jika kata khatibnya wanita sanggup antum naik dia ke atas mimbar ya bagaimana jika imamnya wanita antum tidak wanita jadi imam apa jadinya Allah SWT ciptakan masing-masing Yang kelebihan masing-masing ya laki-laki dengan postur tubuh yang kuat ya Allah ciptakan mereka bagian luar. Ya, berjihad, mencari nafkah, ya mengayomi wanita, melindungi mereka. Wanita dijadikan oleh Allah Subhanahu taala sebagai yakni apa namanya? penjaga keluarga dalam rumah. Menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak. Ya, mengurus rumah tangga, membantu suaminya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan suami. Ya, dengan inilah terwujud umat tangga, ya, dan umat yang sempurna. Kalaulah masing-masing sibuk, ya, sebagaimana yang sekarang dia atas konsep dasar emansipasi wanita, ya, atau konsep gender, persamaan, kesetaraan, perempuan, dan laki-laki, akhirnya sebenarnya perempuan terzalimi. Mereka terpaksa mau tidak mau harus bekerja, padahal bukan kewajiban mereka bekerja di luar rumah. Ya, antum enggak kasihan lihat malam-malam perempuan keluar pulang kerja. Jam 5, jam 4, jam 7 mereka harus pergi ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Dan jumlah mereka paling banyak di muka kuning itu. Ya, pulang-pulang muka biru mereka udah karena ngantuknya. Subhanallah, pelecehan di mana-mana, campur baur. Sebenarnya melecehkan mereka. Wallahi. Dalam Islam perempuan begitu dimuliakan. Ya, Nampaknya karena perempuan lebih banyak jumlah mereka dan mereka memenuhi sektor-sektor pekerjaan, akhirnya laki-laki sulit mendapat pekerjaan. Laki-laki banyak yang nganggur. Timpanglah kehidupan. Sebagian rumah tangga laki-laki nggak bekerja, yang bekerja istrinya. Laki-laki di rumah, istrinya yang bekerja. Semuanya muncullah ketimpangan. Kalau masing-masing bekerja karena merasa kurang, dan ini pun musibah. Suami bekerja, istri bekerja. Siapa yang ngurus anak-anak? Yang ngurus anak-anak adalah pembantu atau orang-orang dititipkan. Subhanallah, kadang-kadang pulang masing-masing malam, suri atau malam, anak-anak, sebagian umur mereka itu tidaklah yang dihiasi dengan tersayang sayang oleh ibunya. Subhanallah. Dan begitu masyarakat, sekarang di masyarakat-masyarakat masyarakat kufar, negeri-negeri negeri kufar. Korea, Jepang, dan sejenisnya, seterusnya. Lagi lagi Eropa. Karena semua sibuk bekerja, anak-anak dititipkan. Ya. Mereka terbiasa dari kecil dititipkan. Nanti ketika mereka telah bisa bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, dan ketika orang tua-orang tua mereka telah menjadi tua renta, gantian. Wallahi musibah. Orang tua mereka dititipkan di panti-panti jompo. Subhanallah jazaan mifakon sebagai balasan karena melihat demikian melihat banyak orang tua ditipkan ya oleh anak-anaknya akhirnya banyak perempuan yang takut nikah laki-laki yang takut nikah mereka takut punya anak dengan segala macam resikonya kewajibannya kemudian nanti disia oleh anak-anak mereka akhirnya mereka semuanya kacau lo daripada melihara anak lebih baik melihara anjing ini musibah Allah Akbar. Jepang sana banyak. Kemana-mana orang nenteng anjing dalam keranjang anjing yang disorong-sorong anjing kita yang disorong-sorong bayi mereka disorong-sorong anjing. Subhanallah kadang-kadang anjing dikhususkan supaya pintar. <laughs> Wallahi. ini kalimat yang hak yang pun kita saksikan sendiri dikhususkan supaya anjingnya pintar ya kadang-kadang makan anjingnya juga banyak lebih banyak daripada makan anak bayi ya. Menurut mereka, menyarah anak sulit, banyak konsekuensinya. Nanti udah tua, disingkirkan, dibuang. Lebih baik menyarah anjing, setia. Ya, bahkan mereka punya tugu namanya tugu anjing, tugu, tugu anjing setia. Di sana pulang balik orang ribuan, nyebrang. Kalau ada kata lampu merah, ribuan tuh pulang balik. Di sana ada tugu anjing, anjing yang setia kepada tuannya ketika perang dunia. Sampai dia mati di sana menunggu tuannya. Ini yang mereka dewa-dewakan, yang mereka berfoto padanya. Jadi lebih setia manusia atau anjing? Anjing. Karena itulah mereka enggak mau berteman dengan manusia. Subhanallah. Enggak mau. Ya. Orang-orang tua kemana mana bawa anjing. Menghibur dirinya anjing. Manusia kenapa mengecewakan? Apalagi mereka karena negeri kufar. Anak-anak ketika sudah berusia 18 tahun dianggap dewasa. Ketika berusia dewasa, orang tuanya enggak punya hak ikut campur. Apa mau dibutnya silakan. Ya, anaknya mau kumpul kebu, mau kumpul anjing, mau kumpul serah. Ya. Musibah. Jadi akhirnya mereka stres. Akhirnya bagaimana mereka melampiaskan syahwatnya? Zina, kumpul kerbau. Kumpul kerbau ya. Musibah. begitu demikian juga negeri-negeri Eropa sana. Karena itu pemerintah mereka mensupport siapa yang punya anak, semua yang ditanggung. Sementara anak-anak kaum muslimin berserah. Sekarang negeri-negeri Eropa -negeri kebingungan. Kenapa? Jumlah populasi kaum muslim begitu cepat meningkat dibandingkan mereka. Mereka slogannya keluarga berencana, bahkan mereka menghalalkan nikah sejenis. Ini semua akan menghancurkan umat manusia. Panjang jalannya kita keluar kembali kepada hadis. Intinya ikhwati rahimakumullah, ya anak-anak itu banyak yang mereka jadi anak-anak pang, anak-anak jalanan, atau lihat kadang-kadang saya di simpang tiban simpang apa itu mau ke mau ke mana mau ke skupang itu anak perempuan anak laki-laki Pakainya seksi-seksi rambut kayak nggak mandi satu minggu bawa-bawa gitar kecil yang perempuan tepuk-tepuk tangan minta-minta umat seperti ini apa yang diharapkan dari mereka ini bisa apa umat seperti ini sampah nyulitkan orang mengganggu pemandangan subhanallah mana orang tua mereka boleh jadi orang tua mereka, orang-orang tua yang kaya-kaya tapi tidak peduli dengan anak-anaknya yang jatuh dalam korban ya narkoba. rata rata orang-orang nah, kaya, nah, orang miskin tidak sanggup dia beli narkoba, paling-paling beli lem. Sebisapnya lem dia pun teler mabuk. Subhanallah, rusak ikhwati rahimakumullah. Ini semua karena lepas kontrol. Maka antum yang sayang kepada keluarga, istri antum kalau mengharus harus bekerja Berikan porsi pekerjaan yang sedikit, ya, lebih banyak dia fokus di rumah. Alangkah indahnya andai kata isi-isi semuanya di rumah, kalaupun mereka mengajar, mereka mengajar di rumah. Kalaupun mereka mengajar, mereka mengajar, jamnya nggak banyak, enggak dari pagi sampai sore, ya, ya, asafa, aduhai, alangkah sedihnya, anak-anak dititipkan. Subhanallah, ya, sedih, sedih ngantum, sedih, wallahi, sedih. Kadang-kadang satu orang itu dititipkan untuknya lima, tujuh orang, lapan orang anak. Bagaimana memperhatikan lapan orang anak? Tidak maksimal. Ya Allah, ya Karim. Anak itu adalah benda yang paling berharga dalam hidup ini. Ikhwati rahimahumullah. Antum benda berharga tidak berani dititipkan dengan pembantu. Ya kan? Ada yang nekat. Ini rumah saya. Takut dilarikan. Anak itu lebih mahal daripada pembantu. Lebih mahal daripada emas maksud saya. <SILENGACU> Dan ngaco. Saya minum dulu nah, ya. Supaya ngaco. Ya. Maka enggak perlu lah cari-cari -cari baby sister. Ya. Apa? <SILENGACUALAN> yang penting ikhwati rahimah pikirkan masa-masa. Ya. Subhanallah. Kesian anak-anak itu. Kadang-kadang dibawa rame-rame. Ya. Ingat nanti ketika dia besar, antum dibuatnya seperti itu nanti. Ya, titipkannya ke panti-panti jompo. Enggak dimuliakan ketika kecil, enggak dicintai sebagaimana layaknya. Subhanallah. Ketika antum mengatakan enggak cukup ustaz, uang kami kurang segala macam. Allah Ghaniyun Karim, Allah Maha Kaya. Minta kepada Allah Subhanahu taala. Dia cukup-cukupkan pasti cukup subhanallah ya apalagi kerjanya di sektor-sektor yang campur baur perempuan laki-laki pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan istri antum masuk malam pulang pagi ya subhanallah kasihan apalagi jika antum di rumah istri yang kerja terus ini lebih parah lagi ini menyelesaikan kadrat menyelesaikan agama dan seterusnya apakah langgang rumah tangga yang seperti ini semu nampaknya langgeng. Yang puga, yang pegang kekuasaan siapa biasanya? Istri, rumah-rumah dia, motor-motor dia, mobil-mobil dia, lemari-lemari dia, baju pun yang belikan dia. Suaminya macam-macam, keluar kau bang. Semuanya aku yang punya, keluar, diusirnya antum. Subhanallah. Ini sudah salah kapra ikhwati rahimahkuballah. Kenapa? Karena enggak dengan agama. Ya, maka antum Akhwad, yang punya akhwat yang punya istri bekerja tinjau ulanglah 50 ribu kali tinjau ulang kembali ya boleh bekerja tapi jangan sampai anak-anak terlantar dan seterusnya kasihan mereka ya kasihan kali mereka itu masih kecil-kecil kadang-kadang ingusnya beler-beler ya -beler. enggak Bagaimana satu orang pengasuh menghadapi tujuh, enam, tujuh, lapan orang anak-anak kecil? Maksimalkah seperti ini? Engam sih Iman. Ya, apa yang antum mengeluarkan untuk mereka itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang yang antum berikan kepada mereka secara full, sempurna. Dah, oke, okay? cukup. Ya, mohon afwan lah ya kalau anda kata antum ada yang merasa tersungging, ini karena kebaikan kita bersama. Subhanallah, enggak akan mungkin umat itu bangkit dengan seperti ini, enggak mungkin. Ya. Jadi dalam hal ini dalam Islam pemimpin itu dari sisi pemimpin yang tertinggi dan seterusnya ke bawah ke bawah itu laki-laki mereka yang memimpin. Ya. Karena itulah para nabi-nabi semuanya adalah dari golongan pria. Wanita banyak mengalami banyak siklus-siklus yang mereka membuat yakni enggak nyaman ketika mereka hamil. Subhanallah bayangkan perempuan yang di awal kehamilannya banyak yang hidupnya sulit muntah-muntah, mana memimpin? Ya, muntah-muntah, subhanallah. Kadang-kadang masuk dapur dia muntah, nengok suaminya dia muntah. Payah, gimana mau memimpin? Kasihan mereka. Ya. Nah, Iqra wa Nabi Maryam. Wa an Abi Maryam Al-Asdi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man an min umuri muslimin wa Abu ya. Yang membolehkan menjadi yakni qadhi dari golongan wanita adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan larang adalah pemimpin tertinggi saja khalifah adapun di bawah boleh. Ya, tapi ini pendapat yang marju' bertentangan dengan keumuman nas. Ya. Jadi hakim enggak boleh wanita. Dalam Islam ya bagaimana anda kita dalam lapangan terjadi ini menyelesaikan agama ya kadang-kadang ada hakim dari golongan wanita ini menyelesaikan agama subhanallah wa nabi maryam al azdi radhiyallahu anhu dari abu maryam al azdi semoga Allah meridhoinya an nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu beliau bersabda man wallahu allahu syai'an min umuril muslimin barang siapa yang diserahkan oleh Allah swt untuk mengurusi perkara-perkara kaum muslimin menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, baik dia presiden, baik dia itu bupati, baik dia itu gubernur, camat, lurah, rt, rw, dan seterusnya Umur, urusan apapun juga, ya barang siapa yang diserahkan Allah swt menjadi wali pemimpin mengurusi urusan kaum muslimin, fathajabah jaba'an hajatihim begitu sulit untuk ditemui. Menahan dirinya untuk menemui orang-orang yang membutuhkan dirinya. Fahtajab. Dia sembunyi. Istatara an hajatihim. Dia tidak mau dan tidak mudah untuk membantu mereka. Bahkan dia akan persulit mereka. Ya. Kekuasaan dia gunakan untuk mempersulit kaum muslimin. Perbanyak hartanya. Padahal dia telah dapat gaji yang resmi dari pemerintah. Punya gaji jadikannya kuasanya untuk menjadi pengemis. Ini pengemis-pengemis ya. Bukan yang ini, pengemis mengisterinya ini pengemis-pengemis kakapnya ini. Subhanallah. Karena pengemis jangan pernah dipahami hanya lain jalan-jalan. Ada pengemis-pengemis yang dari golongan para pejabat-pejabat. Mereka jadikan jabatan mereka untuk memalak kaum muslimin. Atau malak? Memalak. Ya ngompas ya ngompas kaum muslimin jabatannya untuk ngompas kaum muslimin ya orang kalau anda kata butuh dengan dia akan dia berusaha peras ya harus memberikan kepada sejumlah uang ya kalau enggak dia enggak keluar keluar Fahta <tuh> jaba'an hajatihim maka kata Rasulullah barang siapa yang diserahkan urusan untuk mengurus kaum muslimin apapun jabatannya ya kemudian dia berusaha untuk menghindar tadi orang-orang yang membutuhkannya ya wa dia menjauh daripada orang-orang fakir banyak wallahi orang-orang yang seperti ini mentalnya ane kata orang fakir enggak ada uang enggak ada uang masuk enggak diurusnya dibiarkannya atau apa kurusi semua enggak ada uang masukku ya tapi andai kata ada uang masuk dia urusi bahkan dia bantu bahkan dia bela walaupun zalim Orang-orang seperti ini apa balasannya? Ihtajab Allahu duna hajatihi. Allahu Akbar. Allah Subhanahu taala akan menahan dirinya ke di hari kiamat ya untuk dipenuhi hajat-hajatnya. Subhanallah. Sebagaimana dia menghalangi orang-orang bertemu dirinya, menunaikan hajat-hajatnya Allah pun akan lakukan hal yang serupa hari kiamat ketika dia tidak bisa menjual jabatannya. Tak bisa dia gunakan jabatannya, enggak bisa dia gunakan hartanya, Enggak ada yang dapat menggunakan jabatan hari kiamat. Ada yang bilang, ya Allah, dulu aku jenderal bintang 4. Gak ada cerita. Ya Allah, dulu aku menjadi presiden. Enggak ada. Enggak ada bedanya presiden dengan rakyat jelata. Semuanya hilang. Kata Allah SWT, ya, berkata orang-orang di dalam neraka, Ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ma'agna maliyah. Enggak ada lagi guna hartaku sekarang. Enggak ada lagi hartanya. Semua hartanya telah pindah kepada ahli waris. Halakaannya sultan ya habis binasa hancur semua kekuasaanku. Dari cabar semua bintang-bintangnya semua udah hilang. Subhanallah. Maka orang seperti ini ketika dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berlepas daripadanya. Sebagaimana dia berlepas daripada kaum muslimin. Sebagaimana tidak bantu kaum muslimin, Allah berlepas daripadanya. Tidak Allah mudahkan urusannya, Allah persulit urusannya. Subhanallah, ya. Berkata Rasulullah, "Man yassara 'ala mu'sirin Yang mempermudah urusan kaum muslimin, Allah permudah urusannya di hari kiamat. Tapi yang mempersulit, "Man 'ala Yang mempersulit orang di dunia ini, Allah persulit di hari kiamat. Sebagai balasan setimpal, jazaan mufaqa. Subhanallah. Maka orang-orang yang punya jabatan, dia persulit urusan manusia dengan jabatannya, kecuali harus bayar, menyuap, menyogok. Ya dia bersulit. Kalau enggak, apapun ceritanya, antum dizalimi tetap antum akan kalah. Ya, maka orang-orang seperti ini tunggulah hari kiamat. Subhanallah. Banyak kezaliman-kezaliman di dunia ini. Banyak kezaliman-kezaliman. Tapi insyaAllah tabaraka ta'ala. Semua kezaliman ini akan dibayar di hari kiamat. Ya. Balasannya adalah Allah berlepas diri daripada orang-orang seperti ini. Ya. Ketika dia punya jabatan dia nggak bantu orang, enggak peduli dengan rakyat, nggak peduli dengan fakir miskin, nggak peduli dengan masyarakat. Ya, dia peduli dengan dirinya, keluarganya, kroni-kroninya, orang-orang yang mengangkatnya. Subhanallah. Orang-orang seperti ini ihtajab Allah hajatihi. Allah Subhanahu taala akan persulit dia di hari kiamat tatkala dia butuh kepada bantuan Allah. Ketika semua orang-orang hilang ya, kekuasaan hilang, jabatan hilang, harta hilang. Ketika itulah Allah SWT akan sulit urusannya. Balasan bagi orang-orang yang menjabat, kemudian dia, ya, bakhil, kikir, dengan jabatannya bahkan dia tidak memberikan kebaikan bagi orang-orang banyak. Subhanallah. Ini ini adalah ancaman untuk setiap pejabat. Pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Dan ancaman kepada setiap menteri. Subhanallah. Ya, tentang mentang perusahaan-perusahaan kasih dia suap, akhirnya semua boleh. Hutan-hutan pun gundul, contohnya habis semua, yang penting bayar. Dihabisi pun dijual bolong enggak ada masalah yang penting masuk kantong saya. Ya. Orang-orang kaya diistimewakan, orang-orang fakir dihancurkan, dibinasakan. Tunggu aja hari kiamat. Ya. Subhanallah. Maka sungguh jabatan itu membahayakan, membuat orang لا لا هي جباتا ككياء سبحان الله نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه في الحكم رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصحه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ان العرب الا النسائيه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال داري ابو هريره سمغ الله مريدوينيا يا بركاتا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي يا. اللهم لعنت الراشي اوران الراشي ادلا يا اوران يان منيوب لان الله الراشي يقال هنا الراشي رشاه يرشو را يرشوه رشوا اعطاه الرشوه Arasyi Orashi orang menyuap, dia yang memberikan harta, الذي batil. dengan diberikan harta ini akhirnya dia dia pun dibantu dalam kebatilan. Inilah definisi Roshi orang menyuap, memberikan sejumlah harta, uang jabatan wanita. Kadang-kadang diserahkannya wanita, diberikannya wanita, kadang-kadang diberikannya macam-macam jabatan, uang, disogok, disuap. Dengan disuap ini akhirnya semua kebijakan berubah. Akhirnya orang ini bebas, leluasa menjalankan segala macam bentuk kebatilan. Maka ini disebut dengan nama rasyih. Menyogok. La'anallahu Allahu ar Ar-Rashi. La'an Rasulullah SAW ar Allah uh, Rasulullah SAW melaknat ar Orang-orang yang menyuap. Ya. Dengan disuap ini terwujudlah segala macam kebatilan. Semua kebatilan terwujud, semua kezaliman pun terwujud ya, supaya aman, tidak dicek-cek, tidak diperiksa, suap. Semuanya hasilnya secita tangan, ya, kasih banyak-banyak suap. Pokoknya tanda tangan, proyeknya tanda tangan, ya, sebulan dibangun hancur jembatan layang itu, ambruk. Kenapa? Gara-gara disuap. Ya sudah dahsyat manusia, makan semen, makan apa lagi, makan besi, asesi pokoknya. Ya, Ini rasyi. Dampaknya adalah kezaliman, dampaknya adalah kebatilan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar orang yang menyuap. Para ulama mengecualikan. Andai kata ada hak-hak orang enggak dapat itu dengan disuap. Kalau andai kata enggak dia beri, dia enggak dapat. Haknya hilang sebagai sebagai kaum muslimin, haknya hilang sebagai rakyat, haknya hilang sebagai ya, atau satu warga dan seterusnya. Kalau enggak dia suap enggak dapat. Ketika itu terpaksa mau tidak mau dia harus memberikan sejumlah uang dan dia tidak ridho. dan dia enggak rela dan dia terpaksa mengeluarkannya. Ya, maka orang seperti ini dia tidak berdosa. Dia dianggap terpaksa dan dia dianggap dizalimi mazlum yang berdosa adalah orang yang meminta disuap ini. Orang yang mengambil uang ini. Ya, kadang-kadang wallahi jujur kita katakan. Ada sektor-sektor tertentu kalau enggak antum enggak bayar enggak keluar. Hak antum diabaikan. Ya. Subhanallah diabaikan, dikebelangkangkan akhirnya hak antum sebagai manusia, sebagai warga dan seterusnya enggak dapat. Dan ini zalim dan ini zaman-zaman yang kezaliman seperti ini, Yang telah disebutkan Nabi sallallahu akan datang ya di akhir akhir zaman dan kita hidup di akhir zaman maka orang yang seperti ini insya Allah Taala tidak berdosa. Dan Rasulullah dan ini kaitannya dengan dengan yakni pembahasan qadha kadang-kadang seorang qadhi menetapkan keputusan berdasarkan siapa yang paling berani membayar dia banyak yang dimenangkan yang paling bayar banyak ya Kadang-kadang yang dia zalim dibayar banyak akhirnya dia menang. Maka orang ini terlaknat yang menyuap ini terlaknat yang menerima suap pun terlaknat. Kata Rasulullah, la'an Rasulullah berkata Abu Hurairah la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melaknat orang-orang yang menyuap wal murtasyi. Wal murtasyi adalah orang yang disuap. Ya fil hukmi dalam perkara hukum dalam penegakan hukum Walaupun disebutkan dalam perkara hukum sebenarnya dia umum dalam segala hal. Ya. Hadis dikurkan Imam Ahmad dan Imam Al-Arba'ah, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walahu syahidun min hadis Abdullah bin Amrin. Dan hadis ini memiliki jalur lain dari perawi sahabat yang lain. Bukan dari Abu Hurairah tapi juga dari Abdullah bin Amr Ibnu As al-Arba'ah. Diriwatkan oleh Imam yang empat kecuali menasai Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini sahih, ya. Maka hukumnya adalah haram. Ar-rashi wal murtashi haram. Dan ada penyambung antara keduanya. Penyambung, ya. Calu supaya keluar suam menjawab ini. Penyambung ini semua karena dosa. Wallahi banyak proyek-proyek, ya yang seharusnya turun untuk masyarakat, proyek pendidikan, macam-macam, proyek kesejahteraan untuk masyarakat. Ya, ada calo-calonya. Ya, dia datang mungkin ke tempat-tempat tertentu, lembaga-lembaga, nawarkan, mau nggak dibantu kalian? Oh, tentu mau. Ini banyak dana dari pemerintah, banyak. Mau dibantu mau, tapi ingat, ya, kau beri kepada saya 50 persennya, ya kalau mau oke okay, saya urus dia penyambung ya dia tukang cari proyek ya tentunya ini adalah perkara yang haram ya ini calo yang sejelek-jeleknya calo ini ya transfer rekening itu atas nama pemerintah contohnya kan tapi orang-orang jahat di sana turun dana sekian ya ke tempat yang dituju tapi yang dia dapat hanyalah 50 persennya, kadang 60 persennya, kadang lebih, kadang kurang 40 persennya. Sisanya untuk calo, calonya lebar bagi-bagi dan seterusnya. Ini semua haram, ya. Semuanya kena laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. laknat Rasulullah Rasulullah wasallam menyumpah orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uang-uang uang seperti ini tidak ada gunanya, haram, batil. Ya, walaupun dia nikmati dengannya dia beli segala macam kemewahan dunia ini, dia beri makan anak istrinya, tapi dia sebenarnya menuangkan ke dalam perut anak istrinya adalah bara api neraka. Subhanallah. dia ya, membuat anak istrinya enggak taat. Anak istrinya tidak dalam kepatuhan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan maknanya dosa datang oleh kedua oleh anak istrinya, tidak. Tapi ini sumbernya haram, enggak mendatangkan keberkahan, enggak membuat anaknya jadi anak saleh, enggak membuat istri menjadi istri yang saleh. Ya, biasanya orang-orang seperti ini enggak begitu betul dengan agama. Ya, dia enggak peduli kepada anak istrinya dan seterusnya. Enggak peduli bagaimana agama anak istrinya, karena dia pun enggak peduli. Oleh karena itu semuanya adalah orang-orang yang siap semua dibakar di dalam neraka. Allah Akbar. Berkata fakir faqidu syai'in la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki bagaimana akan memberi? Dia enggak punya agama. Bagaimana akan memberikan agama kepada anak, -anak istrinya? Subhanallah. Jadi makna dilaknat Rasulullah adalah Rasulullah menyumpah orang ini agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda orang jauh daripada rahmat Allah bin dia, karena kita begitu, karena kita begitu butuhnya dengan rahmat Allah Taala. Kalau kita jujur berpikir dengan logika yang sehat, berapa lama kita nikmati harta ini? Berapa lama umur kita? 500 tahun? Paling kuat 70 tahun pun nggak bisa lagi nikmati. 60 tahun, bahkan 50 tahun udah banyak kita nggak bisa lagi menikmati dunia ini. Semuanya jadi haram baginya. Gula sikit, nggak boleh. Daging nggak boleh. Makan daging naik darah tinggi. Kelebihan garam Salah salah ya kelebihan gula salah kelebihan nasi salah banyak enggak mereka nikmati subhanallah jadi untuk apa sampai seperti ini manusia tidak beda-bedakan antara yang halal dan haram berapa yang mereka nikmati ada koruptor tuh yang makan 100 piring sekali makan lebih banyak tukang beca makannya lagi atau gunung besar lebih lahap mereka subhanallah Ya kadang-kadang karena enggak pernah makan enak dikasih subhanallah. Betapa syukurnya mereka nikmat berkeringat. Mereka subhanallah bersyukurnya minta gimana supaya dicuci dan seterusnya. Piringnya orang kaya biasa dengan makan enak. Terbiasa segala sesuatu kenikmatan terbiasa jadi hilang kenikmatan tersebut. Subhanallah. Teruskan menit lagi. Moment Wa lagi. Wan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah قال: قَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه ابو داود وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ذرِي عبد الله بن الزبير، الله يكدوانيا. قال: dia الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. عبد الله بن من التبكة. يعني من bahwasanya dua orang yang bertikai atau dua kubu yang bertikai semuanya harus duduk sama di hadapan hakim. Enggak boleh yang satu disemewakan daripada yang lainnya. hadis rawahu Abu Daud. Ikut Abu Daud dan saya kena hakim. Ya. Al khasmain, dua orang yang bertikai atau dua kubu, dua kelompok yang bertikai, semua yang bertikai ini harus didudukan sejajar. Ya, Bahkan andaikan tadi seorang berjabat, tidak boleh dipanggil dengan jabatannya. Ali bin Abi Talib pernah suatu ketika mengadukan seorang Yahudi yang mengambil baju besinya. Yang mengklaim, apa namanya. Pokoknya baju besi itu ada pada orang Yahudi tersebut. Akhirnya Ali mengadu kepada syuraih. Syuraih itu adalah wadih yang ditunjuk oleh Ali. Dan Ali sebagai amir mu'minin sebagai khalifah. Ya, Ketika Ya, Ali masuk, sures manggilnya Amirul Minin, Marah Ali. Jangan kau panggil-panggil Amirul Minin di sini sama semua. Subhanallah. Ya. Ketiga itu Ali ya duduk sama sejajar dengan orang Yahudi tersebut. Masing-masing mereka menyebutkan hujah hujahnya alasan-alasannya. Ya. Maka berkata Syuraih, "Mana saksimu, wahai Ali?" dapat dipanggil Ali. Padahal dia Amirul Muminin, Khalifah. Wahai oh ya Ali, mana saksimu? Kau mengklaim baju besi tersebut milikmu apa? Siapa saksimu? Ada kata Ali. Siapa? Ya, putra Kuasan. Siapa lagi? Usama. Mereka kedua tahu ini adalah merupakan bajuku. Ya, kata sore, saksimu ditolak. Karena semuanya adalah kerabat-kerabatmu, kroni-kronimu. Karena kau nggak punya saksi yang kuat, ya, maka dimenangkan orang Yahudi tersebut. Diputuskan oleh Syurah Qadhi, baju besi ini milik orang Yahudi ini, karena tidak ada bukti-bukti dari Ali. Seketika Allah orang Yahudi ini masuk Islam. Ya, dia melihat bagaimana Islam mendudukkan mereka sama. Ya Allah Akbar. Andai kata satu dinaikkan, karena dia pejabat, satu dibawa, sudah pasti yang menang yang di atas. Apalagi satu diberikan ke Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak ada. Bahan Allah. Ya, dengan demikian enggak ada yang merasa dominan, semuanya sama di hadapan hukum. Dia adalah betapa Islam mendudukan antara seorang penguasa dengan orang biasa. Enggak ada beda. Ya. Ini hanya ada pada Islam. Ketika Islam itu diterapkan, kalau Islam enggak diterapkan, nenek-nenek curi ubi masuk penjara koruptor jual bulau, aman-aman subhanallah kalau enggak anda kata diterapkan hukum Islam ya demikianlah ikhwati rahimakumullah kajian kita malam hari ini insyaallah taala kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang babu syahadat bab tentang kesaksian Allahu tabaraka taala alam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واخر ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته